Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya Kancil 8349, channel yang biasa-biasa saja. So, memenangkan kita berada di PKP 03. Okey, bukan 03, 3.0 PKP 3.0 di seluruh negara. Dan hari ini saya nak tunjuk cara bagaimana tukar lampu brek yang rosak ni. Saya nampak macam terbakar di sini. Jom tonton video saya sampai habis. Guys, pertama sekali kita buka belakang ni. So, kita akan buka yang bahagian ini. So, tingkat skru berapa ni untuk kita cabut yang di dalam ni. Okay, 10 mm. Dia punya kunci ni. Okay, memenangkan kita tidak boleh keluar tanpa sebab. Dan bimbang kena saman. Lampu brek ni boleh kena saman. So, pertama sekali tolak ni. Dia pakai klip sebenarnya. So, pastikan jangan terlalu ini, boleh patah ni. Jadi kalau patah, okey. Sekarang sudah terbuka. So, nampak ni ada klipnya. Sini ada klip. So, memandangkan lampu yang mati itu adalah ini. Oh, ini sini. Kita pulaskan dan kita tengok. Ha. Ah. Terbakar. Okey, ni cara bukanya, pulas. So, kita nampak tukar. Okay, saya beli di kedai saja. So, sebenarnya ini dua kali sudah ni saya tukar. Ini tiga kali ni saya tukar lagi. So, harganya ni RM2.74. RM2.74. Ini adalah entah berapa kali sudah saya tukar. Pasang ini. Sekarang kita coba. Nyala. Okay, guys. Akhirnya saya sudah tukar lampu mentol kereta saya ini, lampu brek. Sekarang kita masukkan balik. Okay. Dan kita pasang balik. Pastikan dia ngam dengan klipnya ini. Dan kita skru balik. Okay, itu saja, simple saja untuk tukar lampu brek belakang kereta Banza. Sangka terbakar. So, bagi yang pertama kali hadir ke channel saya, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Assalamualaikum.